Perayaan Cap Gome di Pulau Kemaro berlangsung meriah. Setelah dihadiri oleh Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama dengan Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Dalam perayaan ini dihadiri ribuan warga keturunan Tionghoa melakukan sembahyang dan ritual keagamaan. Menurut Harno Joyo, setiap perayaan Cap Gome Pemkot Palembang sudah berkoordinasi dengan pihak Yayasan Pulau Kemaro untuk mempersiapkan fasilitas pendukung seperti toilet umum, jembatan untuk akses ke Pulau Kemaro, dan sarana-prasarana yang lainnya yang akan direalisasikan secepatnya. Sudah mengundang ya, pihak Yayasan Pulau Kemaro ini, utamanya kamar mandi. Alhamdulillah sekarang sudah dibuat, apa namanya, jembatan. Jadi akses ke sini nanti tidak hanya melalui jalan laut, ya, jalan sungai, tetapi akan kita upayakan untuk membuat jembatan. Kedepan, jembatan penghubung menuju Pulau Kemaro akan dibangun dengan konsep pariwisata dengan model jembatan gantung antik. Sementara untuk pasokan listrik, Pemkot Palembang sedang melakukan komunikasi dengan pihak PLN untuk mendukung pasokan listrik di Pulau Kemaro. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.